Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Saya pengen sekali saya itu menjadi penghafal Al-Qur'an. Pengen banggain ibu saya karena dia pengen suatu saat kalau ibu saya sudah tidak ada, saya bisa mendoakan dia dan ingin masuk surga bareng-bareng keluarga gitu. Dulu waktu saya masih remaja, saya pernah punya mimpi. Ketika saya nanti dipertemukan jodoh saya oleh Allah, saya nanti ingin mempunyai anak 5. Dan semuanya menjadi penghafal Al-Qur'an. Di awal-awal saya mendapatkan tudingan dan fitnah bahwa ketika nanti anak-anak yang masuk ke rumah tahfidz ini akan saya bawa ke aliran yang sesat katanya. Pertama kali saya di pesantren itu menghafal itu semangat banget karena saingannya itu banyak. Saya gak mau kalah, pokoknya saya harus hafal. Terus sama kelamaan, don, pengen main terus. Sangat capek. Hal-hal yang bisa menghilangkan hafalan Quran adalah sifat malas dan sering bermain. Selain itu juga kendala adalah rasa rindu kepada orang tua, terutama kepada ibu. Oleh karena itu, ketika malas juga akan merasa sedih dan ingin pulang kalau ingat kepada kedua orang tua. Ayo sedulur, jong lalekake wajib ngaji sak pranatane. Nur pundalake iman tauhid bagus sesangu mulya matine bagus sesangu mulya matine. Ketika kulit itu terbuat dari Al-Quran, maksudnya ketika orang itu sudah hafal Al-Quran, seakan-akan dia adalah orang yang membawa Al-Quran dan tertancap, tertulis di dalam kulitnya, sehingga bisa menjaga kita dari api neraka. Saya yakin bisa menghafalkan 30 juz itu, karena saya melihat Ustaz hafal 30 juz itu, kayaknya itu tentram gitu hidupnya. Jadi kiai yang bisa keluar negeri, bisa menegakkan agama Islam, dan saya ingin mendirikan pesantren di luar negeri sana dan berdakwah di sana untuk memperluas agama Islam. Biar di dunia ini banyak orang yang bisa menghafalkan Al-Qur'an agar musibah itu jarang datang gitu. Ladies and gentlemen, from the story we can take a lesson. The greediness will ruin us. It is stated in Surah Al-Isra, verse 27. Bayangkan saja seandainya ada seorang presiden yang hafal Quran, menteri seorang penghafal Al-Quran, guru penghafal Al-Quran, dokter hafal Al-Quran, alangkah indahnya. Dan keberkahan Al-Qur'an itu akan semakin meluas, menyebar ke seluruh penjuru dunia.